Musisi Tri Suakasah menikahi teman duetnya, Nabila Maharani di pinggir salah satu pantai di Yogyakarta, Kamis, 27 April 2023. Pernikahan yang berlangsung tertutup dalam balutan busana Jawa itu bisa disaksikan secara langsung di kanal YouTube milik pasangan itu, Nabila Suaka. Tri membacakan akad dalam satu tarikan napas. Saya terima nikahnya Nabila Maharani Widya Dewi binti Bambang Widyo Satmo nikah untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, kata Tri Suaka yang mengenakan beskap dan blangkon. Penyanyi Aku Bukan Jodohnya itu menikahi Nabila dengan mas kawin uang senilai Rp270.420 dan logam mulia seberat 23 gram. Jika digabungkan, besaran uang tunai dan emas sebagai mas kawin itu melambangkan tanggal pasangan penyanyi itu menikah, yakni 27 April 2023. Sebelum menikah, Nabila bersama Tri Suaka membuat unggahan bersama, pas foto yang akan dipasang di buku nikah pada Ahad, 23 April 2023. Bismillah til jannah, tulis Nabila. Tri Suaka meninggalkan komentar pada unggahan itu. Bismillah sawi, komentar ini disematkan Nabila pada komentar paling atas. Nabila kemudian membalas komentar itu, Aco unting des. Bismillah ya, ayang. Kemarin, keduanya kembali membuat unggahan bersama sebuah video yang berisi kumpulan foto prewedding mereka. Dalam sesi prewedding ini, keduanya mengenakan busana internasional. Tri Suaka mengenakan setelan jas hitam. Adapun Nabila mengenakan gaun putih dengan ekor menjuntai menyapu lantai. Kami akan membangun keluarga bahagia, tulis Nabila dalam bahasa Inggris. Di Instagram story-nya, Nabila mengunggah video saat bersama Tri Suaka melakukan sesi gladi resik pernikahan yang berlangsung di sebuah pendopo. Terlihat di tayangan itu, Tri bersungguh-sungguh berlatih membaca akad agar bisa mengucapkannya dalam satu tarikan napas di saat paling penting dalam kehidupan baru mereka sebagai suami istri. Video berikutnya memperlihatkan Nabila menjalani siraman dan sungkeman kepada orang tua sebelum menggelar pernikahan agar berjalan lancar. Mulai dari acara siraman, berlangsung di pinggir pantai yang didekorasi penuh bunga sehingga mengesankan sangat romantis. Sebagai tambahan informasi, Nabila Maharani dikenal sebagai pribadi yang gemar menyanyi. Dari hobinya inilah ia mulai mengunggah video yang menampilkan dirinya mengcover sejumlah lagu melalui akun YouTube pribadi miliknya. Hingga kini akun YouTube yang ia buat sedari 2019 telah memiliki 1,5 juta subscriber. Pertemuan Nabila dengan Tri Suaka diprakarsai oleh salah seorang teman Nabila. Akhirnya mereka memutuskan bekerja sama dalam membuat project channel YouTube. Pada tahun 2020, mereka membuat akun YouTube bernama Nabila Suaka yang merupakan perpaduan nama dari keduanya. Channel YouTube ini berisikan kolaborasi mereka dalam mengcover sejumlah lagu. Kolaborasi mereka menuai respons positif dari netizen, ditandai dengan banyaknya jumlah penonton di channel mereka. Bahkan kerap kali konten mereka menjadi trending.